قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang mungkin ini senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat dan karunia telah Allah berikan kepada kita sekalian sehingga di kesempatan malam hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah mungkin kita senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berat, dijauhkan dari seluruh masyarakat, dan Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat-nikmat kita mungkin kita dapat memanfaatkannya dalam kebaikan. Jadi selanjutnya malam hari ini kita kembali ngaji surat Yasin. Sekarang kita bahas ayat ke 77 di mana surat Yasin sebentar lagi akan selesai. Dan selesainya surat Yasin ini kita akan mengulang lagi dari awal. Ini karena kandungannya perlu dikaji berulang kali. Dan buletin belum mengkaji dari awal sehingga nanti kita akan mengulas lagi setelah beberapa ayat lagi rampung, kita akan menyelesaikan dari awal surat Yasin diulang lagi sampai terakhir. Jadi setiap malam Kamis kita ngaji surat Yasin. Tapi kita lihat judul kali ini, manusia hanya tercipta dari mani, namun manusia itu begitu sombongnya, begitu angkuhnya, dan seterusnya. Kita lihat sekarang ayat dibacakan dari surat Yasin ayat ke-77. Semoga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Awalam yaral insan wa anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, setetes air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang, yaitu perdebat yang amat-amat nyata. Di sini ada beberapa istilah. Dari nutfah, kemudian beralih kepada alaqah, kemudian beralih kepada mudghah. Nutfah itu setetes mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Nanti tentang proses penciptaan ini kita akan lihat dalam hadis yang disertakan dalam buletin ini. Kemudian kalau khosim itu artinya penantang atau pendebat. Khosim itu artinya penantang atau pendebat. Baik, kita sekarang lihat faedah dari ayat-ayat yang ada. Manusia itu diciptakan dari keadaan lemah, hanya dari mani yang hina. Manusia diciptakan dari
keadaan lemah, yaitu sesuatu yang tidak punya kekuatan apa-apa, yaitu dari mani, dari nutfah, yang itu hanya berupa campuran dari sel telur dengan sel sperma. Dan ini adalah suatu yang bukan suatu yang asalnya dari suatu yang mulia. Kemudian yang kedua, realitanya manusia dari suatu yang lemah, namun akhirnya sombong, angkuh, jadi penantang yang nyata. Ini realitanya, manusia sudah berasal dari suatu yang hina, suatu yang lemah, yaitu dibentuk dari air apa? Mani. Namun akhirnya jadi sombong, angkuh, jadi penantang, jadi pendebat, biasa menentang Allah, biasa durhaka pada Allah. Manusia tidak merasa dirinya awalnya dulu dari sesuatu yang seperti apa. Terus yang ketiga, harusnya manusia kalau melihat dari asal penciptaannya tidak menjadi orang sombong dan zalim. Ini yang kita lupa. Kita cuma melihat kondisi kita sekarang. Wajahnya tampan, wajahnya ayu, cantik. Namun tidak melihat dari dulunya itu seperti apa. Asalnya dari campuran sperma dan sel telur. Dan itu sesuatu yang tidak mulia. Namun kita kurang sadar tentang hal ini, sehingga kadang kita itu protes pada Allah, tidak menerima tentang takdir Allah, tanda juga tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, dan seterusnya. Yang keempat, berdebat untuk membela kebatilan itu tercela, namun berdebat untuk membela kebenaran itu terpuji, sebagaimana dalam ayat lainnya, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Surat An-Nahl ayat 125. Yaitu asalnya ya namanya berdebat itu ada dua sisi. Ada berdebat yang di situ terpuji dan ada berdebat yang situ tercela. Ada yang terpuji, kita debat dengan cara maksudnya tujuannya untuk berdakwah pada orang lain. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini yang disebut dalam surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu, ajaklah masyarakatmu, ajaklah rakyatmu, ajaklah orang-orang sekitarmu, ajaklah kerabat dekatmu. Ajak mereka kepada siapa? Kepada jalan Rabbmu. Ud'u ila sabili rabbika. Jadi bukan diajak kepada golongan. Bukan diajak dakwah, itu bukan diajak kepada kelompok. Namun yang namanya dakwah itu mengajak manusia pada Allah. Jadi bukan mengajak juga pada ketokohan. Manusia bukan diajak juga untuk mengikuti manusia, mengikuti seorang tokoh yang diagungkan, bukan. Namun yang namanya dakwah, kalau kita ngajak orang lain, itu tujuannya untuk agar mengenal agama, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dipahami demikian, seorang dai, seorang ustaz, seorang kiai, seorang syekh, seorang ulama itu tidak pernah bersedih kalau yang mengikutinya itu sedikit. Yang hadir di pengawasannya cuma 5. Sebagaimana dahulu pengikut para nabi juga ada yang jumlahnya banyak, sawadul a'zam jumlahnya begitu banyak, ada yang cuma segelintir orang saja. Diceritakan dalam hadis Ibnu Abbas, yaitu diceritakan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Itu disebutkan ada nabi yang pengikutnya itu banyak, ada nabi yang pengikutnya itu ruhid atau ruhid, yaitu jumlah yang tidak begitu banyak, jumlah yang sedikit.
ada nabi yang pengikutnya cuma satu atau dua orang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa nabiyyu wa laisa ma'ahu ahadun. Ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ini bukan berarti nabinya salah. Bisa jadi rakyatnya, jamaahnya yang ngeyelan. Ya, bisa jadi mereka tidak mau menerima. Bisa jadi tadi yang mau menerima itu cuma segelintir orang, satu atau dua orang saja. Namun dia yang penting sudah menyampaikan dakwah. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Sebagaimana disebutkan dalam awal-awal surat Yasin, tugas kami itu hanya sekedar menyampaikan penjelasan yang sangat-sangat jelas. Sudah cukup. Nabi yang penting sudah nyampaikan. Diajak tinggalkan kesyirikan, sudah disampaikan. Diajak untuk manut pada tuntunan juga sudah disampaikan. Diajak untuk meninggalkan dosa besar juga sudah disampaikan. Itu tugas nabi, itu tugas pendakwah seperti itu. Yang penting sudah disampaikan, sudah mau terima ya monggo silahkan, gak mau terima itu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji itu seperti itu. Jadi bukan ngajak orang itu kepada manusia, kepada tokoh, kepada kiai, kepada ustadz, bukan. Ilmunya nanti dia bisa ambil dari siapa saja, yang penting punya landasan yang benar. Ya, kalau enggak ada landasan ya masalah. Landasannya apa? Al-Qur'an kalian hadis. Ya masalah kalau enggak pakai rujukan, enggak ada sumber yang jelas, ilmunya ngawur. Ya, ilmunya enggak tahu ini penjelasannya seperti apa. Namun kalau sudah ada penjelasan yang bagus, saking Al-Qur'an, saking hadis, ikuti orang yang mendakwakan seperti itu. Jadi sekali lagi Allah perintahkan ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah kepada Rabbmu, bukan ajak kepada manusia. Ya, jadi kalau dia tidak ngaji kepada kiai ini, namun dia ikuti Al-Qur'an, ikuti hadis, nah itu yang benar. Jadi bukan diajak pada person, bukan diajak pada individu, bukan diajak pada orang, namun diajak ini loh ngajinya karena ikuti Al-Qur'an lan hadis, itu yang diikuti. Maka kalau memang dai itu dakwai seperti itu, dia tidak pernah sedih. Ah, aku ki ngaji sing hadir pira? Burimo, ya wes ngaji. Sing maca karo. Ya. Cuma baca kitab Riyadhus Shalihin, cuma baca surat Yasin. Yang ngajinya berapa? Cuma 5, ya sudah diikuti. Wong dia tujuannya cuma menyampaikan, mau ngadir, mau yang hadir itu berapa saja ya silakan. Karena tujuan dakwahnya tadi apa? Ngajak pada Allah, bukan ngajak kepada kelompok, bukan ngajak pada orang. Kemudian di sini diberitahukan ngajak itu dengan hikmah, bil hikmah. Maka cara yang pertama harus dengan hikmah. Hikmah itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dalam masalah penyampaian berarti harus penyampaiannya pas. Ini sampaikan di sini, boleh jadi ini tidak disampaikan di tempat lain. Sampaikan pada para tamir seperti ini, belum tentu nyampaikan pada jamaah awam seperti ini, beda. Itu namanya hikmah. Sampaikan kepada orang ini lemah lembut, yang ini karena sudah paham kok ngeyelan, keras. Kan ada yang sudah ngaji namun ngeyelan toh? Wonten apa mboten? Wonten. Patah. Maka mungkin perlakuannya berbeda. Oh, iki urung paham kok. Maka Nabi SAW ketika ada yang belum paham saking Arab Badui, itu dia omongkan baik-baik. Oh, enggak usah dihardik. Enggak usah dikerasi. Wong dia belum ngaji. Maka Nabi SAW ketika lihat ada Arab Badui pipis di masjid, coba kencing di masjid. Paling jamaah itu sudah ambil, mana ini? Ambil senjata, ambil ini, ambil ini, ambil batu, kayak ambil ini, ambil kayu, dipentung aja. Namun Nabi SAW katakan, biarkan dia lanjut kencing, coba pipis dilanjutkan. Biarkan dia lanjut kencing.
ternyata kencingnya rampung, Nabi SAW suruh, sudah, sekarang sudah rampung kan, ambil air, disiram. Karena memang bapak kalau pipis disuruh stop. Coba kira-kira. Ya? Apa yang terjadi? Ada yang bisa stop langsung? Saya kira lagi pipis loh. Lagi pipis nih mocok situ. Terus, hei pak, stop. Bisa stop? Ya bisa. Tapi kalau dia stop, yang pertama masalah dengan anunya. Yang kedua masalah dengan karena kencing harus dia tutup, langsung dia tutup di celana, celananya kena najis. Yang ketiga, wah di sini dilarang. Oh saya pindah tempat kalau begitu. Dilarang lagi, pindah lagi. Akhirnya masjid dia mubeng, terus semua masjid dia pipisi. Coba Nabi SAW tahu, oh ini caranya bukan kayak gitu. Biarkan dia rampungkan. Sudah selesai, disiram. Hikmah. Tahu cara penyampaiannya seperti apa. Wah kalau bapak yang jadi seperti ini, mungkin jamaah ini sudah habis yang pipis di masjid. Ya, mungkin di masa, eh para jamaah, dia telah kencingi masjid kita. Ayo semua amuk masa. Ya, di amuk masa habis, entek. Mungkin gak ada nyawa lagi, dia gak bisa keluar dari masjid. Mesinnya dipipisin. Nabi SAW tahu cara hikmah seperti apa. Muawiyah ketika sholat. Muawiyah ketika itu ngobrol. Ya, ketika sholat Muawiyah itu ngobrol. Ngobrolnya gimana? Ada yang bersin. Dalam sholat boleh, masih boleh ucapkan alhamdulillah. Hajim. Terus dia alhamdulillah. Muawiyah dengar, Muawiyah balas. Yarhamukallah. Berarti kan sudah ngomong. Ya, sama seperti jenengan itu ada yang ucapkan salam assalamualaikum, jenengan lagi sholat jawab waalaikumsalam, terus lanjut sholat. Angsalna pembuatan. Buatan toh? Nah, Muawiyah jawab. Kemudian ketika itu para sahabat enggak setuju dengan Muawiyah. Yang terjadi malah Muawiyah ketika itu dipandangi oleh semua sahabat. Semua pandangan tertuju pada Muawiyah. Muawiyah balas lagi, ngomong lagi, ngapain kalian lihat saya? Nambah ngobrol lagi. Wani po. Ya. Kalau Pak Parjo, wani apa ora? Ya. Ketika itu mandangi semuanya. Setelah sholat Nabi SAW tegur Muawiyah. Coba lihat Muawiyah katakan apa? Saya masya Allah, Nabi SAW tidak menghardik saya, tidak memukuli saya, tidak memarahi saya. Dia masya Allah sampaikan dengan baik, dengan santun. Santunnya gimana? Nabi cuma katakan dalam sholat itu mestinya cuma ada zikir dan bacaan Al-Quran. Gak boleh ngobrol, gak boleh ada kalam manusia. Berarti gak boleh jawab bersin, gak boleh jawab salam. Gak boleh juga jawab panggilan pareng. Dengan mau jawab, batal sholatnya. Karena sudah jadi ngobrol. Lihat, cara Nabi SAW sampaikan juga dengan cara yang baik. Sampai diterima. Beliau tahu, oh ini posisinya gak seperti ini saya perlakukan. Muawiyah saya gak boleh marahin. Muawiyah belum paham. Itu namanya hikmah. Sampaikan sesuatu yang lainnya seperti itu. Dahulukan sifat hikmah terlebih dahulu. Tahu cara menyampaikan sesuai dengan tempatnya. Kemudian bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sampaikan nasihat dengan baik, termasuk untuk poros suami pada istri. Ya, enggak boleh dengan kata-kata kasar, enggak boleh goblok-goblokin. Gak boleh marah-marahin. Asalnya dengan lemah lembut. Ibu-ibu itu kata Nabi SAW itu bagaikan gelas-gelas kocok. Masya Allah. Apa yang dimaksud gelas kocok? Pecah. Disentuh, disentil aja. Tik. Pecah. Betul gak ibu-ibu? Masya Allah. Betul. Hati-hati ngomong sama istri. Jaga omongan, ngatur baik-baik. Ah ini kayaknya kalau saya negur ini kurang pas. Oh saya neraktir bakso dulu kayaknya ini.
ya. Oh, kesukaannya sate. Oh, saya bawa saja dia makanan sate. Kemudian sudah santap kenyang, terus Dek, ini Mas pengin ngomong. Wah, itu senang banget itu loh. Apalagi bukan hanya sate. Ya, istri minta HP yo dikasih. Ya, yang lainnya dikasih tekor. Siapa tahu istrinya macam-macam dulu. Ya, mau sesuatu mau manut seperti itu bisa jadi loh. Nah, mudah-mudahan enggak istrinya jadi istri yang nerimo kona'ah. Iya toh Bapak. Istrinya masih nerimo enggak? Wah, nerimo. Oh, nerimo banget. Subhanallah. Subhanallah. Maka nasihatnya dengan cara yang baik, cara ngomongnya gimana, atur kata-kata dengan baik, ada cara nasihati yang baik. Takmir pada jamaah, Pak RT, pada rakyatnya, Pak Lurah, pada rakyatnya, Pak Camat, pada rakyatnya, ada caranya. Sampaikan nasihat dengan baik. Namun ada satu kondisi lagi, wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh berdebat. Wah, ini wongnya ini ngeyelan. Bahkan punya dalil saking Quran. Bahkan punya hadis. Wah, gak bisa ini. Kalau dengan lemah lembut gak bisa. Ya sudah, kita sampaikan dalil dengan dalil. Dia sampaikan situ, kita jelaskan lagi. Dia belum paham, masih punya syubhat, masih punya kerancuan pemikiran, dijelaskan lagi. Kadang nanti terakhirnya dia debat kasar dengan kita. Maka kita ladenin ketika itu, namun tetap dengan cara yang santun. Boleh berdebat, namun asalnya dengan nasihat yang baik. Kemudian yang kelima, ayat ini ditujukan pada Ubay bin Khalaf dan Al-As bin Wail As-Sahmi. Menurut Al-As bin Wail As-Sahmi, terus sebagian riwayat namun dhaif. Namun riwayatnya dhaif. Intinya saya ingin nukilkan ini saja, ya, supaya jadi pelajaran bahwasanya ada orang tertentu yang ditunjuk langsung dalam ayat. Yang dimaksudkan dalam ayat. Berarti yang sombong ini siapa? Ubay bin Khalaf. Yang sombong siapa lagi? Al-As bin Wail As-Sahmi. Namun ini umum, berlaku umum Bapak Ibu-ibu. Kalau ayat tadi itu berlaku umum, jangan bilang wah itu kan ayat itu cuma untuk Ubay bin Khalaf. Enggak. Berlaku untuk kita juga yang ada di sini, berlaku untuk siapa saja yang membaca ayat ini. Maka ketika dia sombong, dia ingat awal penciptaan dia itu seperti apa. Terus, namun secara umum ayat ini berlaku untuk setiap orang yang mengingkari hari kiamat. Namun secara umum ayat ini berlaku untuk setiap orang yang mengingkari hari kiamat. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, para penentang yang nyata. Terus yang keenam, kalau Allah mampu mencipta manusia, maka Allah mampu pula mengembalikan dan membangkitkannya. Kalau Allah mampu menciptakan manusia, maka Allah mampu mengembalikan dan membangkitkannya. Karena mencipta itu lebih sulit daripada kembalikan lagi. Kita sudah mati, awalnya kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mau bangkitkan kita lagi, dipermak lagi, dibangkitkan pada hari kiamat sangat-sangat mungkin. Karena dulu Allah sudah ciptakan terlebih dahulu. Mencipta dari awal itu lebih berat daripada mengembalikan nanti pada hari kiamat. Maka orang-orang musyrik itu mengingkari hari kiamat. Mereka katakan Allah mustahil bangkitkan kita lagi pada hari kiamat. Sombong. Padahal ini kalau ada HP, ciptakan awal itu lebih berat. Namun kalau HP-nya rusak, kemudian diperbaiki yang rusak tadi, gampang. Tinggal cari spare part-nya, yang butuh itu apa. Oh, yang ini yang kurang, ini yang sudah rusak, baterainya rusak. Tinggal ganti baterai. Namun mau ciptakan dari awal lebih berat. Makanya kalau Allah itu mampu menciptakan kita, kalau kita itu sudah mati, dibangkitkan pada hari kiamat sangat-sangat mungkin. Maka ini juga jadi dalil, hari kiamat itu benar adanya. Nah, sekarang kita sudah lihat tadi,
Surat Yasin ayat 77. Kaitannya dengan nutfah, kita bahas tentang masalah proses penciptaan manusia sampai penetapan takdir. Sampai penetapan takdir. Silakan dibaca. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata. Lihat, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Abu Abdurrahman, nama dengan didahului Abu, ada juga yang didahului dengan Ummu, itu dalam bahasa Arab disebut dengan nama kunya. Kadang di tengah-tengah kita juga berlaku demikian. Kita cuma hafal orang ini anaknya siapa. Ya, ini anaknya siapa. Maka kadang kita sebut bapak ini, oh bapak ini. Itu sama dengan orang Arab menyebut Abu Abdurrahman. Oh berarti bapaknya Abdurrahman. Pakai Abu di depan. Ada di situ Abu Hurairah, ada di situ Abu Bakar. Namun kalau orang Indonesia, wong Jawa, kalau ngerti ada yang punya nama Abu Abdurrahman, panggilnya cuma tinggal kata Abu, maka dipanggil Pak Abu. Maka jenengan kalau pakai nama ini timbang-timbang. Nanti jadinya Pak Abunya banyak. Wah, ini Abu Abdullah. Oh, ini Abu Abdurrahman. Oh, ini Abu Sufyan. Oh, ini Abu Sulaiman. Oh, ini Abu Joko. Oh, ini Abu Slamet. Kan Abu kan bapaknya siapa kan? Oh, anaknya namanya Joko. Abu Joko berarti. Ya. Kalau anaknya namanya Parjo berarti Abu Parjo. Itu. Nanti tinggal Abu nanti. Wah, nanti bingung Abu yang mana. Maka menggunakan nama, nanti lihat tempat. Jadi kan kenalan ini siapa? Nama asli saja langsung. Oh, nama saya Sutrisno. Ya sudah Sutrisno. Nama saya Abdullah. Ya sudah nama saya Abdullah. Maka lihat penggunaan nama. Karena nanti di tengah masyarakat kita sulit sekali. Wong-wong Jawa saja sebut nama Arab saja sulit sekali. Ya. Abdu saja atuh. Oh, Pak Abduh datang. Pak Abduh. Aduh. Oh, siapa yang ngisi? Oh, itu Pak Abduh itu ngisi. Aduh, saya mau marahin gimana? Ya, nama saya memang sulit sekali. Padahal nama Arab ini. Mungkin kalau sebut Muhammad lebih gampang. Nanti sulit lagi Muhammad. Baik, terus. Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat yang mulia juga. Terus. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Langsung si hadis. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani atau nutfah selama 40 hari. Ya, setetes mani dalam bentuk setetes mani itu masanya waktunya 40 hari. Itu kalau suami istri berhubungan kemudian itu sudah jadi bentuknya, sudah jadi satu, proses untuk gabung jadi setetes mani ini 40 hari. Wis tahu hitung? Murung. Bapak cuma tahu jadi saja. Ya. 40 hari terus. Kemudian berubah menjadi setetes darah atau alaqah. Jadi setetes darah atau alaqah. Ini belum ada bentuk. Namun di situ nanti dalam riwayat yang lain disebutkan di 40 hari yang kedua itu sudah punya proses nanti. Ada situ dibentuk penglihatannya, dibentuk pendengarannya, masuk juga dibentuk tulangnya, dibentuk kulitnya. Namun belum utuh. Terus selama 40 hari. Selama 40 hari juga, berarti sudah 80 hari. Terus kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah selama 40 hari. Jadi segumpal daging juga selama 40 hari. Berarti totalnya berapa? 120. 120 pinten wulan? 3 bulan nggih? 3 bulan. 3 bulan apa 4? 4 bulan. 120 dibagi 30, 4 bulan.
Nah, lihat, perhatikan, ini 4 bulan tadi, berarti ada 3 tahap. Yang pertama nutfah. Yang kedua alaqah. Yang ketiga mudghah. Nutfah, nutfah setetes air mani. Alaqah segumpal darah. Kemudian mudghah segumpal daging. Ya, ini prosesnya nggih. Prosesnya seperti ini. Terus kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara. Lihat, ketika 120 hari setelah 120 hari tadi datang malaikat. Fayunfakhu fihi ruh. Lalu ditiupkan ruh di dalam janin tadi. Makanya langsung bisa gerak-gerak kalau sudah di atas 4 bu? Bulan. Betul apa buatan, Bu? Betul. Betul. Keder-keder. Nah, Bapak ngerti apa enggak? Ngerti. Ngerti jadi. Keder-keder. Ya. Terus. Yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Lihat, ditetapkan rizki. Jadi ketika di dalam kandungan itu, ketika sudah 120 hari, malaikat datang tetapkan takdirnya pula. Takdirnya apa saja? 4. Rizki, ajal, amal, bahagia atau sengsara, atau masuk surga atau masuk neraka. Sudah ada di situ, malaikat sudah diperintahkan tetapkan itu. Allah sudah mengetahui takdirnya nanti seperti apa ketika dia hidup. Sampai ujungnya dia masuk surga atau masuk neraka sudah diketahui. Namun jenengan gak paham. Rahasia ini tidak dibocorkan. Ya, rizkinya sekarang sudah tahu? Jenengan rizkinya seberapa sudah paham? Ya, ada malaikat yang bocorkan, besok pagi saya dapat uang 200 ribu. Ada? Enggak. Ajal, ajal tidak dibocorkan juga, rahasia. Nanti saya akan sebutkan hikmahnya nanti pada penjelasan. Kemudian amalnya juga demikian. Dia ini amalnya seperti apa? Perbuatannya itu bagaimana? Yang terjadi bagaimana? Sampai masuk surga atau masuk neraka. Nanti pemahamannya di penjelasan. Terus. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Lihat. Nampak di hadapan orang-orang dia itu jadi ahli surga. Masya Allah, wongnya ki soleh sekali. Jarak dengan dia dengan surga tinggal satu hasta. Niki, sehasta apa berarti? Hah? Ini hasta. Bahasa Jawa ini apa? Lengen. Nah, ini satu hasta. Jadi dia sangat dekat sekali dengan surga. Terus. Akan tetapi telah ditetapkan bahwa ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Namun fayasbiku alaihil kitab fayakmalu bi amali ahli nar fayadukuluha. Lantas dia itu telah ditetapkan catatan takdir, dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Lantas akhirnya dia itu masuk neraka. Terus. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Tinggal sehasta, dekat sekali. Wong iki ahli maksiat, pemabuk, sering main perempuan, sering sambung ayam, apa meneh? Judi, pasang nomor, maksiat apapun sering dilakukan. Lalu, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Namun dia tutup akhir hidupnya itu dengan tobat.
ahli maksiat awalnya, namun dia tutup akhir hidupnya itu dengan taubat. Dia melakukan amalan penduduk surga. Fayadukhuluha, lantas dia itu masuk dalam surga. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lihat keterangannya dalam faedah dari hadis di atas. Satu, pembentukan manusia dalam rahim mulai dari nutfah, setetes mani, alaqah, sekumpal darah, mudghah, sekumpal daging, masing-masing selama 40 hari. Nutfah 40 hari, sekumpal darah itu 40 hari, segumpal daging itu 40 hari. Terus, ruh ditiupkan setelah 120 hari. Ruh itu ditiupkan setelah 120 hari. Terus, ulama Malikiyah berpandangan bahwa kandungan tidak boleh digugurkan setelah terbentuk nutfah atau bercampurnya sel sperma dan sel telur, walau lewat satu hari, karena ketika itu telah dimulainya kehidupan dan wajib dimuliakan. Lihat, ini tentang masalah menggugurkan kandungan. Karena setelah 4 bulan tadi, ruh sudah ditiup. Namun ingat, sebelumnya sudah ada proses. Dari 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua itu alaqah, 40 hari ketiga itu sudah dalam bentuk mudghah. Berarti sudah ada mulai proses kehidupan di situ. Maka pendapat yang paling kuat dalam hal ini, hukum menggugurkan di bawah 4 bulan juga tidak dibolehkan. Kalau tidak dibolehkan masuk dosa. Apalagi dosanya makin besar kalau sudah ditiupkan roh di atas 4 bulan. Kalau tidak ada alasan yang benar dari ahli kesehatan, dari dokter, maka dihukumi dosa. Kalau itu di atas 4 bulan, masuk dosa besar. Ya, hati-hati dalam menggugurkan. Ini karena pergaulan bebas, yang muda-muda itu biasa seperti ini. Sudah hamil, ketahuan hamil, minum jamu atau pijet, kemudian akhirnya keguguran. Hukumnya seperti tadi. Kalau di bawah 4 bulan itu dikatakan sudah ada haya, sudah mulai proses kehidupan. Namun kalau di atas 4 bulan sudah ditiupkan roh, sudah bentuk, maka dosanya lebih besar lagi. Kecuali ada alasan darurat, baru boleh digugurkan. Terus yang keempat, Imam Ahmad berpendapat bahwa jika keguguran setelah 4 bulan, maka janin tetap disolatkan, dikafani, dan dikuburkan. Kenapa? Karena sudah ditiupkan roh. Maka setelah 4 bulan itu disolatkan, dikafani, dan dikuburkan sebagaimana manusia. Ya, biasanya nampak kalau 7 bulan gitu. Ada yang qadarullah itu gugur ketika 7 bulan sudah bentuk. Maka walaupun dia itu belum sempat hidup ketika dilahirkan, tetap dihukumi sudah ditiupkan roh, tetap dimandikan, dikafani, dan disolatkan sampai dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Yang kelima, hanya Allah yang mengetahui apa yang terjadi dalam rahim sampai pada takdirnya. Hanya Allah yang mengetahui yang terjadi dalam rahim seperti apa. Walaupun dokter lewat cek USG itu bisa menebak ini laki-laki, ini perempuan. Namun kadang tebakannya itu meleset, kadang tidak pas. Dan juga dokter tidak mengetahui secara detail tampang mukanya seperti apa, hidungnya mancung ataukah tidak, kulitnya putih ataukah hitam. Dokter tidak paham. Yang lebih tidak paham lagi, dokter ketika periksa sampai takdir pun itu tidak mengetahuinya. Ini cuma jadi kuasa Allah. Allah yang tahu. Terus yang keenam, rezeki, ajal, amal, bahagia ataukah sengsara dari setiap manusia sudah diketahui, dicatat, dikehendaki, dan ditetapkan oleh Allah.
Allah sudah tahu rizki kita seperti apa. Allah sudah tahu besok kita itu makan apa. Itu sudah masuk dalam ilmu Allah. Juga itu sudah masuk dalam catatan. Itu juga sudah Allah kehendaki. Faman syaa'a masya'a kana wa ma lam yasya' lam yakun. Kata para ulama, apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Besok Allah takdirkan kamu makan tiwul. Maka jenengan ganti dengan menu yang lain enggak bisa. Sudah jadi takdir Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasya' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini sudah jadi ketentuan. Enggak bisa diutak-atik. Takdirnya sudah dicatat dulu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian juga yang terjadi apapun itu sudah diciptakan oleh Allah. Namun ingat, takdir ini sekali lagi jenengan itu tidak memahami. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, disebutkan setiap kita sudah diketahui tempatnya di surga atau tempatnya di neraka. Namun ketika itu para sahabat bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau begitu untuk apa kami beramal? Untuk apa kami sholat? Untuk apa kami puasa? Untuk apa kami sedekah? Wong semuanya sudah dicatat. Allah sudah tahu ini masuk surga, ini masuk neraka." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bantah apa yang dikatakan oleh para sahabat. Nabi katakan, "I'malu wa kullu muyassarun lima khuliqalah." Tetap kamu itu beramal, lakukan sebab, lakukan usaha, setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya. Namun hikmahnya apa di sini? Kita tidak ada yang mengetahui takdir kita masuk surga ataukah masuk neraka. Sehingga urusan bapak ibu-ibu enggak perlu ngurus takdir. Enggak usah cari-cari tahu, wah takdirku nanti seperti apa ya? Itu bukan urusan jenengan. Jenengan enggak usah cari-cari tahu, mbok malaikat itu kok bocorkan saya takdirnya seperti apa, saya masuk surga atau masuk neraka. Terus kalau dibocorkan, kalau masuk surga berarti kamu enggak perlu sholat lagi. Kalau difonis masuk neraka, oh berarti maksiatnya lanjut terus. STMC. Tentu enggak seperti itu. Makanya sekali lagi bapak ibu-ibu, jenengan enggak usah ngurus masalah takdir. Enggak usah cari-cari tahu besok itu saya makan tiwul atau enggak, sudah ada dalam catatan takdir atau tidak. Itu bukan urusan jenengan. Itu takdirnya yang Allah tetapkan, jenengan enggak perlu tahu. Logikanya gampang. Sekarang taruhlah kita satu takdir atau dua takdir saja diberitahu. Yang pertama, takdir kita besok rezekinya bagaimana. Coba kalau jenengan diberitahu sekarang, besok jenengan dapat 1 juta, mau kerja enggak? Mau masuk kantor enggak? Pasti bolos kantor. Wong sudah ada katanya nanti catatan takdir saya, besok 1 juta datang ke rumah. Berarti jadi malas kan? Iya. Kalau dibuka jenengan jadi malas. Namun kalau ini ditutup, Allah tidak memberitahukan kepada kita, jadi ilmu gaib. Ah, saya mau kerja. Saya mau usaha. Saya tidak mau tunggu rizki datang begitu saja. Dari saya kerja nanti Allah yang beri saya rizki sesuai dengan apa yang saya usahakan. Jadi semangat. Dibuka takdir yang kedua lagi. Malaikat bocorkan, besok pagi jam 6 malaikat maut datang menjemput nyawamu. Jam 6 pagi besok hari Kamis. Besok Kamis apa?
Kamis pon. Coba, Kamis pon enggak diundur-undur lagi loh ini. Besok pagi jam 6, berarti kurang berapa jam? 9 jam. Apa yang dilakukan Bapak Ibu-ibu? Sholat terus. Wah, ini sholat terus. Wah, sudahlah jamaah pulang aja. Bisnya pulang sendiri, truknya pulang sendiri. Saya enggak mau, sudah ditakdirkan besok saya mati. Saya mau sholat di masjid terus. Taruhlah kalau dia pulang, jangan ada yang dekat-dekat saya. 9 jam lagi saya mau mati. Mau masuk kamar mandi. Waduh, jangan-jangan saya kepleset di sini, masuk rumah sakit. Dihantui dengan kematian. Makanya takdir itu Allah tidak bocorkan. Syukur alhamdulillah. Coba satu takdir saja dibocorkan, coba. Mati 2 jam lagi. Hah? Bagaimana keadaan jenengan? Pasti serba takut kan? Wah, apalagi lagi jadi supir ini. Wah, bawa mobil. Ini kayaknya 2 jam lagi nih. Ya Allah, kita nanin ke paling. Kok wis jedodok. Ya, sudah serba takut. Jenengan dihantui ketakutan. Terus apakah maksiat itu ditakdirkan? Semuanya sudah dicatat dalam takdir. Namun ingat, jenengan itu punya pilihan untuk beramal, untuk bermaksiat. Ada yang berani mengatakan setelah selingkuh, saya selingkuh ini karena Allah yang paksakan saya untuk selingkuh. Saya dipaksa tadi, ditakdirkan. Wah, buktinya ini sudah jadi takdir saya. Dirapatkan di Pak RT, di rombongan, dia berujar seperti itu. Kalian mau marahin saya, ini sudah masuk takdir. Sak kecamatan berapat. Pak Lurah datang, ya Pak Lurah juga ceramahin dia. Ini sudah jadi takdir saya. Dia nyolong, dia bunuh orang. Katakan juga ini sudah jadi takdir. Apa yang jamaah perbuat? Ya wes, uangnya dipentung aja. Bilang juga, ini juga sudah jadi takdir kamu itu dipentung. Selesai. Jadi gak bisa jenengan itu pakai masalah takdir ini untuk alasan berbuat maksiat. Kenapa? Manusia punya pilihan. Waman sya'a falyu'min waman sya'a falyakfur. Monggo yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Tanda manusia punya pilihan. Gak mungkin dia datang di tempat prostitusi. Ah, ini saya dipaksa kayaknya ini, saya didorong ini. Ya, didorong takdir ini. Ada yang bilang kayak gitu. Saya mau minum minuman keras. Wah, ini kayaknya ini Allah maksa saya ini untuk angkat minuman ini. Ungedan ini. Kenapa gak bilang dia kayak gitu? Wong, masa semuanya serba dipaksa? Jadi manusia itu punya pilihan. Mau ngaji enggak? Pilihan enggak? Jenengan datang ke pengajian? Pilihan. Gak mungkin paksa. Ah, ini kayaknya saya dipaksa Allah ini datang ngaji. Masa dipaksa? Ngaji, nonton voli. Tetap jenengan pilihan. Ada pilihan, wah, ini nonton TV, nonton voli, mau ngaji. Ah, sudahlah saya pilih ngaji. Berarti kan punya pilihan. Jadi gak mungkin manusia dipaksa. Dan gak boleh beralasan untuk maksiat. Ya, itu beralasan dengan takdir. Terus kalau ada yang bertanya lagi, setan itu diciptakan atau tidak? Kok Allah ciptakan setan? Kok ada yang jelek-jelek? Kok ada makhluk-makhluk jahat? Semuanya diciptakan itu ada hikmah. Kalau enggak ada setan, masjidnya full terus, enggak enak. Ngapain dakwah lagi? Wong semuanya sudah di masjid. Maka setan itu menggoda, wah, ini sesat. Maka nanti dai-nya nanti ngajak, kamu milih setan atau memilih Allah. Maka ada yang nanti tugasnya berdakwah. Ada makhluk-makhluk jahat, contoh gampangnya saja, lalat. Kenapa sih Allah itu ciptakan lalat, cuma ganggu saja terus. Iya kan? Ganggu. Sedikit terbang depan kita. Jadi kan gak tahu Allah ciptakan makhluk kecil seperti ini. Cuma gampang saja hikmahnya. Untuk latih sabar. Untuk latih apa? Sabar. Ini dengan yang kecil kayak gini bisa sabar gak ya? Kadang kita ngamuk-ngamuk. Wah, ini laler meneh.
Padahal sudah masak capek-capek, datang lagi lari untuk ganggu makanan. Padahal ini diciptakan untuk melatih kita untuk sabar, hikmahnya ada. Terus yang berikutnya. Takdir sudah ditetapkan bukan berarti manusia tidak perlu bekerja dan berusaha. Tadi sudah disebutkan. Takdir sudah ada, tetap kita kerja, tetap kita usaha, tetap kita beramal, tetap kita sholat, tetap kita cari rizki. Gak boleh bergantung pada takdir. Termasuk orang yang mau pergi berdakwah juga sama. Harus kerja. Gak boleh asal mau pergi berdakwah keliling saja. Terus alasan, nanti Allah yang beri saya rizki. Nanti istri-istri saya Allah yang hidupkan. Anak-anak saya dihidupkan. Iya benar hidup, namun utang. Hidup benar. Namun anak istri cari utang, suami saya tidak tinggalkan saya nafkah sedikit pun. Protes. Padahal aslinya tadi apa? Dakwah. Terus. Karena untuk masalah takdir menjadi rahasia ilmu ghaib, kita tidak mengetahuinya. Ingat, manusia tidak mengetahui takdir. Pokoknya panjenengan serahkan pada Allah, itu urusan Allah. Kita tugasnya cuma beramal dan berusaha. Terus. Amalan merupakan sebab seseorang untuk masuk surga. Jadi masuk surga bukanlah gantian dari amal kita. Namun karena sebab amal datang rahmat Allah yang membuat kita bisa masuk surga. Lihat cerita tadi. Dia pede awal itu beramal seperti amalan penduduk surga. Ujung-ujungnya neraka. Kata para ulama nanti akan diterangkan di sini, dia beramal orang-orang saja cuma tahu itu amalan baik, padahal hatinya riya, isi kemunafikan di dalamnya. Cuma nampak di hadapan orang-orang. Dia terlalu pede dengan amalannya sendiri. Ujub. Amalannya hancur semuanya gara-gara sifat semacam itu. Makanya kalau kita beramal, syukuri Allah yang beri taufik kepada kita untuk beramal. Namun kita masuk surga itu bukan karena amalan kita. Jadi bukan berarti kita Allah ganti. Surga dengan sholat, Allah ganti dengan sholat yang kita lakukan. Yuk kadang malas-malas, itu gak mungkin. Sholat kita itu belum seberapa dibandingkan dengan balasan Allah nanti di surga. Yang faktor paling besar itu kasih sayang dari Allah. Namun sebabnya itu karena kita beramal. Namun bukan gantian dari beramal. Sehingga orang tidak jadi pede. Asyik sholat saja pasti masuk surga. Belum tentu. Kadang ada orang yang sholat jadi ujub, sombong, riya. Pengen dipuji oleh orang lain, amalannya hancur. Maka orang harus bersyukur, ini semua taufik dari Allah. Ketika ada yang memujinya, dia sandarkan pada Allah. Itu semua alhamdulillah karena Allah, bukan karena saya. Dia selalu sandarkan pada Allah, bukan karena saya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghairu dzalik" Fala yalumanna ila nafsah. Siapa yang dapat kebaikan, pujilah Allah. Siapa yang dapat jelek, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Maka yang baik-baik itu sandarkan pada Allah. Kita bisa sholat, Allah yang beri taufik. Kita bisa ngaji, Allah yang beri hidayah. Kita bisa banyak sedekah, Allah yang beri rizki. Allah yang tunjukin kita supaya keluarkan harta kita. Terus. Apakah kita bahagia ataukah sengsara? Masuk surga dan neraka sudah diketahui dalam takdir. Masuk surga dan neraka sudah diketahui dalam takdir. Namun kita ditugaskan tetap beramal. Bukan pasrah dengan takdir karena kita sendiri tidak mengetahui takdir kita. Jadi jangan pasrah. Oh, saya yakin saya masuk surga. Sudahlah saya pasrah, enggak sholat, enggak puasa. Oh, ujung-ujungnya masuk surga. Dari mana kamu tahu takdirmu? Terus ke 10. Masuk surga ataukah masuk neraka tergantung dari amalan akhir seseorang itu. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dari amalan akhir. Yang paling dinilai itu yang akhirnya, ujungnya seperti apa. Su'ul khotimah ataukah husnul khotimah. Matinya jelek ataukah matinya baik.
ujungnya seperti apa? Terus, orang yang disebutkan dalam hadis kalau dilihat dari riwayat lain adalah orang yang amalannya cuma nampak di hadapan manusia. Jadi dia nampak soleh. Ya, dia itu nampak soleh, padahal amalannya tidak diterima sisi Allah. Akhirnya ujung-ujungnya masuk neraka. Juga demikian orang yang berbuat maksiat, orang-orang itu lihat dia ini makhluk yang hina, banyak maksiat, banyak dosa besar. Ternyata ya dia bisa menyesal. Dia jadi penjahat kelas kakap namun bisa bertobat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya dan akhirnya dia masuk surga. Terus, untuk meraih husnul khotimah atau akhir hidup yang baik, ada cara yang bisa ditempuh. Lihat ini, agar bisa husnul khotimah. Ada tiga di sini poin penting yang disampaikan. Terus, perbanyak doa siang dan malam untuk diteguhkan hati di atas iman. Lihat, perbanyak doa siang dan malam supaya hatinya diteguhkan di atas iman, biar sampai mati itu dalam keadaan yang baik. Sekarang baik, besok baik, seterusnya baik, sampai mati juga baik. Akhirnya husnul khotimah. Terus, di antara doa yang bisa terus dipanjatkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artinya, wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Nah, coba baca doanya sarengan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Husain Malik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang maha membolak-balikkan hati. Kadang Allah baik dalam ketaatan, kadang hati goyah lagi, kembali maksiat. Allah yang teguhkan. Maka teguhkanlah, kokohkanlah hatiku pada agamamu. Kadang karena faktor dia bergaul dengan teman, akhirnya hatinya goyah. Kadang karena faktor perempuan, akhirnya hatinya juga goyah. Karena kadang faktornya itu karena dunia. Maka biar kita tidak terfitnah dengan itu semuanya, tergoda dengan itu semuanya, solusinya itu adalah perbanyak doa. Allah yang menolong kita nantinya. Jangan pede dengan diri sendiri, saya bisa istiqomah. Enggak boleh. Allah yang nanti membantu kita untuk istiqomah. Allah yang nanti akan teguhkan hati kita. Enggak boleh orang bilang saya tetap masih bisa sholat. Mungkin besok kamu langsung meninggalkan sholat. Allah yang bisa teguhkan kita. Terus yang kedua, memperbanyak amalan ketaatan. Setiap amalan ketaatan akan mewariskan amalan ketaatan selanjutnya. Ingat, kebaikan itu akan mewariskan kebaikan selanjutnya. Kata para ulama, min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan yang selanjutnya. Kita sholat, kalau sholat kita itu baik, akan dilanjutkan dengan sholat yang berikutnya terus seperti itu, ajak. Kita ngaji, kalau kita ngajinya niatannya benar, ingin memperbaiki diri, ingin nambah ilmu, Allah akan langgengkan, ngaji terus, ngaji terus, ngaji terus. Maka butuh jaga amalan. Butuh jaga amalan. Apa yang sudah dilanggengkan, yang sudah dijaga, jenengan jaga. Jangan cuma sekali-kali. Saya sholat nanti pas butuh saja. Lagi kepepet, besok ditagih utang, baru sekarang sholat. Utangnya sudah disaur, sudah lunas. Ya, kembali orang sholat. Nanti punya utang lagi dikejar-kejar lagi, sholat lagi, banyak doa pada Allah. Ya Allah, saya itu benar-benar susah. Pas dapat ujian seperti itu, baru ingat Allah. Enggak. Kita itu kenal Allah, kata Nabi SAW, ta'arraf ilallah firraha'i ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah, minta tolonglah pada Allah, lakukanlah ibadah dalam keadaan senang. Sekarang lagi sehat, ya sholat. Maka Allah akan menolongmu ketika kamu itu susah. Ketika sehat, manfaatkan nikmat itu baik-baik, maka Allah akan menolongmu ketika kamu itu susah.
Terus yang terakhir, berusaha meninggalkan maksiat karena maksiat dapat jadi sebab su'ul khotimah. Ingat, maksiat kalau kita lakukan sekarang bisa jadi itu akhir hidup kita. Maka ketika orang mau melakukan maksiat, mau kembali ke maksiatnya dulu lagi, ingat, siapa tahu ini nanti akhir hidup saya. Langsung Allah matikan kita ketika itu juga. Akhirnya jadinya apa? Su'ul khotimah. Maka berusaha tinggalkan maksiat, baik ketika di keramaian maupun ketika berada kesendirian. Semoga bermanfaat, semoga takdir kita semua baik dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Baik, monggo jika ada pertanyaan pakai mic atau ada yang mulai dari kertas dipersilahkan. Sementara ada pengumuman khutbah Jumat kami nanti Jumat Wage besok di Masjid Jami Al-Adha. Kemudian kajian malam Sabtu diingatkan lagi ada pengawasan seperti biasa di Masjid Al-Azhar Karang Recek Wonosari. Monggo silakan hadir, pembahasannya Sirah Nabawiyah. Nanti kita mulai langsung pada Isya. Kalau pada Isya insyaallah selesai 8:30. Ya. Insyaallah selesai 8:30. Kemudian kajian hari Ahad, besok Ahad Legi nggih. Betul ya? Kajian yang pertama di paginya di Sabtu Sari 7:30. Di Desa Pelanjan. Balai Desa. Jam 7:30 sampai jam 9. Nggih. Betul? Oh, maaf. Jam 9. Ya, jam 9 sampai jam 11. Kemudian di Purwosari ba'da zuhur, nggih, sampai selesai. Sekali lagi untuk pengawasan Ahad Legi paginya jam 9 sampai jam 11 di Sabtu Sari di Desa Pelanjan Balai Desa. Kemudian untuk ba'da zuhurnya Ahad Legi kajian rutin PCM Purwosari di Balai Desa Giri Purwo. Ya, Balai Desa Giri Purwo. Kemudian kajian yang lainnya Ahad pagi dan yang lain tetap ada seperti biasa. Kajian malam Senin di Masjid Jami Al-Adha. Maaf, kajian malam Senin di Masjid Az-Zikra Ngampel. Kemudian setelah ini mohon para takmir sebagai perwakilan seperti biasa satu masjid satu wonten pengawasan untuk takmir tanggal 5 sampai tanggal 6, bukan Sabtu Ahad besok nggih. Nanti pekan depan. Namun di data beri datanya malam ini juga tulis nama, alamat, nomor HP. Setor di siapa nanti ya? Setor nama takmir nggih, Pak. Di Pak Sukis nggih. Tulis di kertas, setor di Pak Sukis. Nanti untuk masukan siapa nanti yang berhak ikut karena nanti pesertanya terbatas. Nanti kajian takmir ini akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid. Ya, pembahasan kitab tauhid. Nanti kita lihat datanya dulu berapa yang ikut. Kalau mau yang lain mau ikut, ya, harus lewat proses ini dulu. Nanti biar ada peserta tambahan bisa jadi pertimbangan. Karena nanti ada peserta-peserta luar, ada perkumpulan dari mana-mana itu pengin ikut, jadi yang takmir sini dibatasin terlebih dahulu. Bisa diam di rumah lebih banyak, itu apakah betul? Terus masalah di masjid itu mau sholat jamaah di masjid, tapi kata suami saya lebih baik di rumah karena bisa untuk membaca beberapa ayat daripada untuk jalan ke masjid karena seorang perempuan lebih baik di rumah. Terima kasih. Oke, yang pertama lebih baik diam di rumah dikarenakan kalau di luar rumah nanti rasani wong. Wong sekarang ibu-ibu di rumah juga tetap rasani wong. Gak percaya? Rasani wong bisa lewat HP loh sekarang. Bisa telepon, ngobrol, bisa lewat WhatsApp grup. Bisa. Wah, tetanggaku seperti ini ngomongnya di WhatsApp. WhatsAppnya di mana? Di rumah. Malah mojok, malah di tempat tidur coba. Sama saja. Sehingga ini bukan jadi alasan ya, dikatakan tadi di luar rumah nanti banyak rasa nih wong. Ya mungkin juga, namun dalam rumah pun bisa, apalagi zaman saat ini.
jenengan itu lihat selebriti di televisi punya kasus, punya masalah, ini cerai, ini dituduh ini, tuduh ini, jenengan dengar kemudian sebar lagi berita itu di rumah. Itu sama juga dengan rasani wong. Berarti yang digosipin itu artis, jenengan setujui? Sama. Ya di rumah pun bisa. Bahkan sekarang ini maksiat tuh lebih banyak di rumah. Ya, lewat TV, lewat HP itu lebih banyak daripada di luar. Namun saran suami betul, lebih banyak wanita di rumah karena ini perintah saking ayat Al-Qur'an. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ayat ini pernah saya singgung pertemuan sebelumnya. Tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Ini yang disebut dalam surat Al-Ahzab. Jadi yang paling mulia wanita itu berada di rumah. Maka kalau ditanyakan tadi sholatnya lebih bagus di mana? Di rumah ataukah di masjid? Di rumah. Berdasarkan pengamalan dari ayat ini juga. Dan tetap masih dibolehkan juga keluar rumah, namun tetap ibu-ibu pakai aturan. Ada aturan yang enggak boleh dilanggar. Contoh tadi sudah disebutkan enggak boleh rasani wong. Enggak boleh banyak gosip di luar rumah. Kurangi dengan ngumpul dengan ibu-ibu yang biasanya kerjaannya cuma ngegosipin terus. Satu dusun itu ada 10 RT dibicarain semuanya. Gak ada yang betul sama sekali 10 RT tadi yang ada. Maka kalau lihat pergaulan semacam itu, dikurangi dan ditinggalkan. Cari majelis yang lebih manfaat daripada majelis gosip seperti itu. Kalau ada majelis pengawasan, itu diikuti. Apalagi pengajiannya khusus ibu-ibu. Karena gak mungkin dalam pengajian itu gosip, gak mungkin. Kecuali kalau sebelum ngaji, biasanya gosip. Ya. Namun kalau pas ngaji, langsung belajar, dapat teman yang baik, insya Allah selamat. Kemudian, ada lagi ibu-ibu dulu? Ada Pak. Ibu-ibu. Bentar. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Monggo. Mic-nya kasih lagi monggo. Ada itu Pak. Ibu pakai mic, nanti Bapak pakai tulisan aja lah. Ayo Pak. Itu pertanyaan itu. Bukan. Oh, takmir. Ada? Nah, itu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka mau merubah dirinya sendiri. Ini maksudnya ayat ini yang dimaksudkan di sini adalah kita itu harus bisa merubah diri. Sekarang jelek mesti jadi baik. Sekarang itu malas sholat, setelah itu sudah dapat pengajian, kembali lagi rajin sholat, sadar sholat. Sekarang ini dalam keadaan penuh maksiat, tinggalkan maksiat. Sekarang kumpul dengan orang-orang yang jelek, tinggalkan orang-orang yang jelek tadi. Beralih kepada teman-teman yang baik. Bapak kumpul dengan bapak yang baik-baik, ibu-ibu kumpul dengan ibu-ibu yang baik-baik. Bisa juga dimaknakan tadi, bahwasanya seseorang itu bisa merubah takdirnya. Takdir juga bisa berubah. Di antara yang bisa merubah takdir yaitu dengan doa. Bisa merubah takdir dengan doa. Namun ingat, Allah juga tahu kita itu berdoa.
Dan Allah tahu dengan doa ini akhirnya takdir kita itu berubah. Ibaratnya para ulama itu katakan takdir bisa berubah dengan doa, namun berubahnya takdir itu juga dengan takdir Allah pula. Ya, berubahnya takdir itu juga dengan takdir. Karena enggak boleh kita katakan Allah baru tahu saat ini juga. Setelah kita berdoa berubah seperti ini baru Allah tahu sekarang, enggak mungkin. Ilmu Allah itu sifatnya azali, dari dulu ada, dan Allah tahu apa yang akan terjadi, akan datang. Empat hal yang Allah ketahui. Yang pertama yang sudah terjadi. Yang kedua yang sedang terjadi saat ini. Yang ketiga apa yang akan terjadi besok. Yang keempat apa yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Apa yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Contoh, kita mau pergi berangkat ngaji, gara-gara hujan kita tidak jadi ngaji. Seandainya mau berangkat pun Allah tahu nanti ngajimu seperti apa. Boleh jadi ketika ngaji sampai di sini pun wah kena hujan juga, makanya Allah cegah kamu tidak jadi berangkat ngaji. Allah tahu ini semuanya. Maka ingat dalam masalah takdir, pokoknya jenengan cuma berusaha, banyak-banyak doa, itu semua bisa merubah segala sesuatu. Namun ingat, kita tidak tahu nasib kita, takdir kita untuk masa akan datang. Kita cuma tahu takdir yang sudah terjadi atau sekarang yang sedang kita lakukan. Ada punya akan datang tidak kita ketahui. Dan ilmu-ilmu yang lainnya kita terbatas. Manusia itu kerdil. Ilmunya itu sedikit. Allah yang ilmunya itu banyak. Allah yang mengetahui segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Ntar saya tanya jawab dulu yang ditulisan. Sambil ibu-ibu ada yang mau tanya, silakan mic-nya menyebar. Mohon dijelaskan, Allah tidak akan ini tadi sama dengan pertanyaan ibunya. Akhir-akhir ini saya mengetahui mengenai debat agama Islam yang dilombakan. Yang dilombakan untuk siswa yang masih bersekolah. Bagaimana mengenai hal itu? Kalau tujuannya maksudnya belajar, ini bukan maksudnya debat kusir. Namun debat dengan dalil, dengan argumen yang kuat, ada alasan dari hadis, ada alasan dari Al-Quran, boleh. Yang bermasalah itu kalau debatnya debat kusir atau banyak menentang hukum-hukum yang sudah jelas. Contoh, tidak boleh orang debat lagi mempertentangkan hukum jilbab. Jilbab itu sudah jelas? Ada apa? Jilbab itu sudah jelas wajib. Jadi kalau ada diskusi, ayo kita bahas ya hukum lagi, bagaimana hukum jilbab. Jilbab benarkah wajib? Gak bisa didebat lagi. Ini hukum yang sudah jadi kesepakatan para ulama. Sholat ini wajib ataukah tidak? Gak perlu didebat lagi. Kalau ada yang mendebat, nah inilah debat yang tidak manfaat. Sholat tahajud, mana yang tepat? Sholat tahajud, lanjut witir atau zikir dahulu? Dan paling afdal untuk sholat witir itu berapa rakaat? Paling afdal untuk sholat witir bisa 1, bisa 3, bisa 5 dan seterusnya. Makin banyak itu lebih afdal. Mana yang tepat, sholat tahajud lanjut witir atau zikir dahulu? Baiknya sholat tahajud langsung lanjut witir, baru nanti berwitir kita itu zikir. Baca apa doa setelah witir? Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Ya, jadi itu yang dilakukan untuk salat witir. Bagaimana caranya mencuci baju yang benar agar bersih dan terhindar dari najis menurut Islam? Ini biasanya ditanyakan, boleh enggak pakaian itu dicampur? Kemudian ada yang najis, ada yang tidak. Asalnya masalah mencuci, pokoknya kalau pakaiannya sudah bersih, tidak lagi tersisa, kalau itu ada najis, bau, rasa, ataupun warna, berarti pakaiannya itu jadi suci. Apapun caranya, mau direndam dulu, mau campur baur juga, sebenarnya tidak ada aturan pasti dalam hal ini. Yang penting tujuan akhirnya itu jadi bersih.
tidak lagi ada najisnya, tidak nampak najis warnanya, tidak nampak lagi baunya, tidak ada rasanya. Maka jadi suci. Apa seorang istri masih bisa masuk surga jika suaminya Islam KTP? Masih bisa. Caranya bagaimana suaminya Islam KTP? Maksudnya apa Islam KTP? Ora sholat. Ya, bisa. Yang pertama, sabar dengan suami. Yang kedua, banyak doakan suami. Yang ketiga, dakwahi terus suami sampai mati. Sekarang kan masih hidup. Maka tugasnya dakwahi terus sampai mati. Mugi-mugi Allah berikan hidayah dengan segera. Dan ibu mesti sabar untuk dakwahi suami. Itu yang selalu saya nasihatkan. Kalau melihat suami seperti itu, jangan minta cerai. Ya, jangan minta cerai. Eman-eman. Ya, eman-eman kata Pak Parjo. Apa seorang anak bisa masuk surga jika ibunya beragama Nasrani? Maka ketika itu tidak lagi terkait antara ibu dan anaknya. Kalau ibunya tadi bukan muslim, maka tempatnya bukan lagi bersama dengan anaknya. Wallahu a'lam. Tip-tip beramal tanpa dikatakan sombong. Karena niatnya beramal tapi dikatakan sombong, maka enggak usah dengar kata orang. Kalau jenengan orang itu katakan, "Wah, iki orang sombong kok. Kita beramal kok." Maka enggak usah dengar kata orang. Beramal beramal saja. Orang mau komentar, ini teroris, ini ISIS, ini sombong, ini cari pujian, ini cari muka. Urusannya apa dengan dia? Jenengan mau ngaji tetap dikomentarin. Jenengan mau sholat tetap dikomentarin. Jenengan selingkuh tetap dapat komentar juga. Jenengan main judi tetap dapat komentar juga. Jenengan bunuh orang tetap dapat komentar. Semuanya dikomentarin. Makanya komentar orang gak usah didengar. Kalau kita sudah beramal dengan benar. Saya sudah pernah cerita dulu. Apa? Keledai dengan bapak sama anak. Karena dengar kata orang terus, lihat ceritanya. Awalnya mereka berdua itu jalan dengan keledai. Awalnya anaknya di atas. Numpak di kendaraan tadi. Ya. Bapaknya jalan. Orang-orang komentar, anak ini kurang ajar. Masa bapak disuruh jalan? Anaknya yang naik kendaraan. Sekarang gantian. Bapaknya yang naik. Orang naik. Anaknya yang jalan. Orang-orang komentar lagi. Ini... bapaknya kurang ajar, masa anaknya kasihan disuruh jalan. Ya, sekarang dua-duanya itu naik kendaraan. Kurang kan. Ya. Orang-orang komentar lagi, wah ini orang dua orang ini enggak manusiawi. Kok enggak manusiawi ya? Enggak hewani. Ya. Masa zolimi keledai. Ya, zolimi hewan, dua-duanya naik di situ, keledainya itu enggak besar. Akhirnya dua-duanya turun. Orang-orang komentar juga. Akhirnya terakhir, mereka mikul tadi keledai tadi dua-duanya. Orang-orang komentar, memang orang gila ini yang jalan. Jadi kan dengar kata orang terus enggak pernah puas. Mau ikuti kata ini enggak pas, mau ikuti kata ini enggak pas. Namun kalau jenengan cari ridho Allah, itu baru pas. Walaupun orang-orang itu komentar. Maka benar kata Imam Syafi'i, idrakun nas ghayatun la tudrak. Ikuti keinginan orang itu enggak akan pernah selesai. Ikuti keinginan tetangga ini lagi ngomong lagi, ini ngomong lagi, ini ngomong lagi, enggak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Yang selesai gimana? Cari ridhanya Allah, selesai. Kita sholat ya sholat. Enggak usah dengar komentar orang-orang mau bilang sombong, kayak mau bilang apa, wong saya mau ibadah. Tinggal nanti pergaulannya diperbaiki. Ini kalau kita memang kurang sapa, yuk disapa. Ada yang bertanya lagi? Langsung ibu-ibu. Mboten, bapak tadi yang pegang mic siapa? Ayo bapak yang pegang mic. Kalau masih ada waktu ini satu pak. Iya, monggo. Masih pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, jelas.
mohon maaf yang saya tanyakan bukan materi pada malam hari ini, tapi ketika di Masjid Karang Rejing, iya, walaupun sudah saya tanyakan tapi belum dijawab, saya belum puas. Mengingat sholat wajib adalah dibaca Al-Fatihah dan surat-surat. Jangan dikarenakan aja membahas adanya Rubana Atina Fidunia Kasana, itu juga termasuk surat. Yang saya tanyakan, bolehkah sholat wajib setelah Al-Fatihah kemudian surat-suratnya dibacakan Rubana Atina Fidunia Kasana? Cukup dan terima kasih. Jadi setelah ya, pegang mic aja, pegang mic. Setelah jenengan baca Al-Fatihah, baca Rabbana atina fiddunya hasanah, gitu. Iya. Baik. Setelah surat lain, Pak. Pengganti apa? Pengganti surat, bukan doa. Pengganti surat. Oh, pengganti surat lain. Jadi bar Al-Fatihah, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Allahu akbar, ruku. Gitu maksudnya. Iya. Ya boleh. Itu satu ayat enggak? Satu ayat. Ya boleh. Boleh. Ya namun kalau seperti terus jenengan ulang lagi rakaat kedua, kalau jenengan jadi imam jamaah bubar nanti setelah itu. Ini Pak Imamnya kayak aneh ini. Baca itu terus. Makanya butuh variasi. Nanti jamaah kira amin lagi kan setelah itu. Tapi boleh. Namun boleh kalau itu masuk ayat boleh. Saya kira kemarin jenengan mau biasakan setelah baca amin Rabbana atina fiddunya hasanah terus baca surat lagi. Nah, ini baru masalah karena tidak ada tuntunan. Namun kalau jenengan ganti Al-Ikhlas dengan Rabbana atina karena itu sama-sama surat, boleh. Ya, namun baiknya baca surat itu variasi. Orang menonton gurkui terus. Ya. Paham nggih? Pun, Pak. Yang tanya tadi? Puas? Wow, puas ya. Silakan praktekkan, enggak masalah. Baik, itu saja yang kita sampaikan. Mohon nanti data takmir bisa dikumpul, nama, alamat masjid kalian, nomor HP. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.